Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Ren di sini, Bro. Video saya kali ini saya akan meng-unboxing sebuah joran merek Kenshi, Bro. Joran ini masuk kategori light jig. Penasaran dengan joran ini? Tonton sampai habis, Bro. Dan bagi kalian yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, bisa langsung subscribe aja, Bro. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung lihat isi dari paket ini, Bro. Ini dia, Bro, masih terbungkus plastik. Seperti biasa, saya dikasih bonus dari telapak berupa pelampung, Bro, sama mata kail. Langsung lihat aja isinya, Bro. Oke, yang pertama cuma ini aja, Bro, yang kita dapat kepasannya seperti ini. Plastik bening dihiasi les warna hitam, Bro. Ciri khas kemasan dari Kenshi. Ini tepatnya Kenshi Exocet. Ini, Bro, Kenshi Exocet. Kelihatan, Bro. Oke. Joran ini dua section, Bro. Sambung bat atau istilahnya bat joint, Bro. Kita coba sambung dan kita lihat kelenturannya, Bro. Dia sedikit kaku. Oke, Bro, ini joran ini mirip sekali sama Kenshi Mega Force, Bro. Mirip sekali, nggak ada beda. Bedanya kayaknya nggak ada, Bro. Mungkin kalau pengen tahu yang Mega Force bisa cek di video-video saya sebelumnya, Bro. Sama-sama light jig. Oke, kita lihat aja dulu, Bro. Ini batnya seperti ini, Bro. Ada busa Eva, blank, dan real shape-nya. Model real shape-nya seperti ini, Bro. Ini keluaran Kenshi. Real shape-nya keluaran Kenshi sendiri, Bro. Ada tulis Kenshi. Oke, ini material blanknya
Follow Carbon bro. Follow Carbon. Di sini tertulis Super High Carbon Lightjig Nanoteknologi. Sekali lagi saya bilang kalau joran ini tidak ada beda sama Casey juga yang tipe Mega Force bro. Kalau ini Casey Exocet. Bannya kita ke top section atau bagian ujung atasnya. Warna didominasi hitam dok. Model ringannya seperti ini bro. Paling bawah ini dia berkaki dua. Selanjutnya sudah seperti ini, berkaki satu bro. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ring guide bro. Dan ketujuh ring guide ini belum Fuji juga bro. Ini topnya seperti ini. Jadi sekali lagi ring guide-nya ini belum Fuji bro. Nah untuk bahannya sendiri, ujungnya, bagian ujung atas ini sudah solid carbon bro. Istilahnya karbon padat. Oke, jadi yang bagian barnya hollow carbon dan bagian atas, ujung atas ini sudah solid carbon bro. Nah, sekarang kita coba lihat spesifikasinya bro. Di sini tertulis Exocet 602. Artinya panjang joran ini 180 cm. PE 1,5 ke 2,5. Istilahnya 15 lbs sampai 25 lbs. Jadi powernya ini sekitar 11 kiloan bro. Oke, kita lihat kelenturannya. Dia masuk lightjig. Nah, untuk real setnya ini juga belum Fuji bro. Sekali lagi saya bilang ini belum Fuji, masih keluaran Kenshi. Lumayan. Joran ini harga joran ini sekitar 240 ribuan bro. Jadi bagi kalian yang berminat, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi bro. Jadi setelah lihat-lihat joran ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa joran ini dengan harga 240 ribuan memang kita tidak bisa minta lebih bro. Untuk materialnya sudah oke, solid carbon. Kekurangannya atau kekurangannya ya mungkin ring guide-nya sama resepnya belum Fuji bro. Tapi bagi saya wajarlah dengan seharga 240 ribuan kita dapat seperti ini aja sudah lumayan lah bro. Nah itu kesimpulan saya bro. Jadi standar lah, istilahnya sesuai harga 240 ribuan. Nah, kita sudah bisa ngejek dapat satu buah joran yang sudah solid carbon bro. Jadi intinya enggak, sekali lagi dengan harga 240 ribuan sudah wajar lah kita dapat joran seperti ini. Ini Kenshi Exocet 602 bro. Lumayan lah.
ringan bro. Jadi untuk TPX Society ini dia ada yang spinning, ada yang cash atau BC. Jadi ini tipe spinningnya bro. Oke, saya rasa itu saja dulu bro video saya kali ini. Semoga bermanfaat bro. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Dan saya ingatkan pula bagi kalian yang baru bergabung, apabila suka dengan video ini langsung aja like and subscribe bro. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.